Ternyata, ini cerita rahasia misteri di balik kehidupan keluarga Somat. Kalian kenal dengan Yudarmi, ibu dari Nippon. Nah, dia sering mampir ke warung Bu Inah untuk berhutang. Tapi, tahu nggak, ada sesuatu yang mungkin nggak kalian tahu. Yudarmi terkadang terlihat kurang tanggap dan agak lambat dalam memahami situasi. Tapi, sebenarnya, ada cerita di balik itu semua. Katanya, dulu dia pernah mengalami cedera otak parah akibat kecelakaan, dan sampai sekarang masih mempengaruhi kondisinya. Jadi, mungkin ada alasan kuat di balik kelambatannya dalam memproses segala hal. Sebenarnya Dudung tuh anak yang luar biasa pintar, tapi ada satu hal kecil aja, dia nggak pernah sadar akan kejeniusannya sendiri. Lebih sibuk main-main daripada menggali potensi besar yang ada dalam dirinya. Dudung dan Ninung sebenarnya memiliki nama asli yang diberikan langsung oleh ibu mereka saat lahir, yaitu Kresita dan Serinia. Kalian pasti kaget, Dudung dan Ninung sebenarnya bukan anak kandung dari Pak Somat dan Ibu Inah. Mereka adalah keturunan langsung dari seorang ratu terkenal bernama Ratu Sherina yang hidup pada abad ke-11. Ceritanya, Pak Somat menemukan keduanya di bawah pohon beringin dan membawa mereka pulang ke rumahnya. Wah, bayangkan aja, anak dari seorang ratu yang tumbuh besar di lingkungan yang berbeda. Cerita Dudung dan Ninung ini memang penuh misteri dan keajaiban.